sana jalan Pasar Pondok Gede kan. Malam ini tanggal 6 Oktober 2023 hari Jumat. Terpantau sangat ramai ya. Menurut aku sangat ramai di malam Sabtu gitu. Udah kayak malam Minggu. Tuh, jajanannya udah banyak deh. Ah, ada bis besar. Nyebrang aku. Ada es campur, ada bebek uyuni, ada bebek goreng Cirebon. Tadi aku mau beli kepala kakap di pasar Keramat Jati, kayak nggak taunya mampir ke PGC. Masya Allah, tabarakallah, ternyata PGC ada 7 lantai dan itu ramai semua, kayak. Aku sempat wawancara beli sarung handphone gitu. Sarung handphone aku ada di channel aku nanti di video sebelumnya yang agak panjang dikit. Aku tanya gimana nih, aku bilang eksistensi pasar PGC. Oh, katanya rame kak, alhamdulillah. Oh, mantap dong. Gimana Tanah Abang mengeluh? Aku selalu membandingkan dengan Tanah Abang aja ya, geng. Lihat sayur mayur, ada ayam, ada ikan. Pengen pulang guys, capek. Jadi jus langganan aku tadi, aku nggak niat beli es campur, es buah lah ya namanya. Aku mau beli jus mangga, harganya 8.000, nggak tahu deh. Kalau jus jambunya kan 8.000, nggak tahu jus mangganya mungkin 8.000. Pas aku tanya berapa, mau lihat sayur mayur. Berapa harga es buahnya kak? 10.000, murah banget gitu guys. Masya Allah, lihat segini banyaknya, 10.000. Sementara aku beli es teler 16.000 di depan rumah. Itu sedikit banget, ngasihnya tuh pelit gitu. Ini sop buahnya banyak banget, dikasih 10.000 perak. Kok bisa ya? Si tetehnya itu baik hati menurut aku sih. Walaupun untungnya sedikit, tapi dia ulet gitu. Ada sayur mayur, ada daging. Pengen beli daging, tapi gigi aku sakit. Ini nyebrang ya. Nah, ini suasananya ya. Cukup. Oh, ramai.